Mah, mah, kacangnya bau. Suka nggak? Suka, suka, suka. Aduh, kacang istri saya itu bau ikan asin, sob. Aduh, tapi yang anehnya saya suka. Apaan sih, bang? Aduh. Selamat pagi, sobat Konakers. Salam Konak, komunikasi aku dan kamu. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki ya sob. Dan untuk sobat Konak yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ngomongin masalah perkacangan. Jadi tadi pagi itu istri saya ngasih kacang sob. Saya lagi tidur. Pak, pak, mau kacang gak? Mau, mau, mau. Kepikir ngajakin gitu sob ya. Tapi kacangnya bau ikan. Ikan asin. Yaudah gak apa-apa dah. Ternyata istri saya itu pagi-pagi masak ikan asin yang ada kacangnya sob. Aduh. Baunya itu menggoda selera sob. Mantap ternyata. Apalagi ini weekend ya sob ya. Untuk kalian yang weekend, mintalah masak istrinya sob. Ya, siapa tahu masakan istri itu lebih nikmat, lebih sedap, lebih sehat ya dari masakan di luar. Oke lah, gak lama-lama kita cobain kacang istri saya yang bau ikan asin. Seperti apa rasanya? Mana tadi? Nah ini nih sob. Tadaaah! Mana ikan nasinya bang? Ntar dulu ini nasinya. Kita temannya kita panggil dulu ya sob. Ini sob. Wah, mantap sob. Ini ikan asin, ikan teri ya sob ya. Tambah kacang. Nggak lepas dari tahu. Tahu kuning sama apa namanya ini, tempe. Suwe ora tahu ketemu tempe. Paduan yang serasi ya sob ya. Ini kameranya terang gelap, terang gelap. Gak mau nyuting apa kamera, takut jual juga nih. Aduh. Oke lah, kita tublekin sini ya sob ya, biar rasanya jadi satu gitu ya. Rasa Nusantara kita tublekin sob. Makan apa sih? Ini makan apa sarapan bang? Banyak banget. Ya, ini sob. Baunya sob mantap ya. Makanan tanggal tua ini sob, tapi dimasak dengan penuh cinta. Nasi putih lagi anget, ikan asin, teri ikan asin, bumbu kacang sama sambelnya dimedok sama tempe sama tahu. Utang-utang lunas semua sob pokoknya. Kalau makan ini ya. Aduh. Kita cobain dulu sob ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk aja sob. Jadi satu sob. Ya sob ya. Ini kamera kenapa sih ini kamera? Kamera handphone pakai pipo. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sob. Mantap. Gak tempe. Emang kacangnya istri saya itu kangenin sob. Karena bau ikan asin. Manisnya, manisnya gak ada ini. Gurih, pedas. Mantap. Cobain pakai tahu sob. Mantap. Kalau orang Jawa itu belum lengkap sampai kecap. Saya ada kecap. Ayo, cap-cap.
tambahin kecap biar manis kayak kamu. Kecap Melika, namanya aja keren, kecap Melika. Ah, pedes juga sob, ini nyonyor nih. Weekend ini kalian kemana? Makan apa? Pasti kalian makannya enak-enak ya sob ya. Kita mah sederhana aja sob. Begini juga udah bersyukur, alhamdulillah. Daripada nggak ada yang dimakan ya sob ya. Ini udah lebih dari cukup sob. Alhamdulillah makanan sehat, bersih, nyang. Ya, masakan dengan cinta. Mantap. Terinya nih bikin mantap sob. Berani, wih. Ah. Ya itu sob, kalau makan yang penting ada nasi dah, cukup. Mau pakai kecap, mau pakai garam, makan sob, nyang. Buktinya ini gemuk ya sob, ya, sehat. Selalu bersyukur makanan yang diberikan hari ini ya sob. Enggak. Udah, gitu aja sob ya. Saya ingin nikmatin lagi nih, apa namanya, kecap, kacang, teri, tempe, tahu, perpaduan yang sangat serasi. Itu aja sob ya, terima kasih sudah menonton.